Hati, oh my god, lama banget aku nggak bikin video kayak gini, bener-bener kangen banget, maaf banget karena belakangan aku udah lumayan jarang banget bikin video YouTube dan juga sumpah kangen banget bikin video kayak gini, sorry banget. Aku kayak lebih aktif di TikTok gitu loh, jadi kalau kalian kangen sama aku, kayak bisa pergi aja ke TikTok karena aku lumayan aktif di sana. Terus juga ini dia TikTok aku, @resti_rujupia, jangan lupa follow ya. Dan ya, karena aku kali ini kangen, aku pengen bikin video YouTube, cuman aku bingung mau bikin konten apa. Jadi aku bikin konten haul. Nah, aku tuh habis belanja-belanja gitu, kayak ada, aku udah lama banget nggak belanja shopping baju celana gitu. Terus juga ada perlengkapan DIY juga. Kemarin aku ada beberapa bikin sama random things saja yang aku beli. Jadi kumpulin dan aku jadiin satu konten kayak gini. Jadi biar seru-seruan aja. Kayaknya udah lama juga aku nggak bikin video haul, ya kan? Langsung aja ya kita mulai videonya. Jadi di sini ada 3 part gitu. Jadi fashion haul, terus juga ada random things dan ada haul DIY, perlengkapan DIY gitu. Karena aku kedepannya bakal sering banget bikin video DIY di TikTok. Mungkin aku bakal post juga di YouTube. So ya, yeah, aku butuh bahan-bahan. Jadi aku beli beberapa. So buat kalian penasaran apa aja belanjaan aku kali ini, just keep on watching. Oke, langsung aja, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke bagian yang pertama, yaitu fashion haul. Karena kalau baju-baju agak cepat ya ngejelasinnya, karena ini lumayan banyak di bagian DIY-nya. So langsung ke baju-baju aja. Oh, aku ini dulu deh. Aku belanjanya di Matahari aja, guys. Aku beli kayak celana. Jadi aku beli kayak culotte gitu. Nih. Culotte itu bahannya kayak gini. Tuh. Ini bahannya. Paha aku kan agak gede ya. Jadi kalau misalnya kayak pakai celana-celana yang kayak kaos-kaos kayak gini, jadi kayak kelihatan gede gitu. Nah, pas aku cobain ini, ternyata nggak bagus banget di badan aku, kayak cuttingannya tuh bagus. Ini brand apa ya? Ini namanya Anissa. Kalau di sini harganya sih 259. Tuh. Bagus banget cuttingannya di badan aku, pas gitu. Jadi aku suka banget. Oh ya, udah habis. Aku beli celana lagi. Ini celana hitam. Celana kain hitam, kain tapi dia kayak nge-stretch gitu. Ini aku juga lagi suka pakai celana-celana kayak gini. Dibanding pakai jeans, sekarang tuh kayak lebih nyaman pakai celana kain, ya nggak sih? Tuh. Dan dia kayak nggak terlalu ngetat gitu, juga bagus buat yang berhijab. Ini tuh harganya di 429. Perasaan kemarin tuh agak diskon sih, cuma aku lupa diskonnya berapa. Tapi ini 429. Terus aku beli dua, jadi warna hitam sama warna kayak yang tadi, cuma dia lebih gelap gitu. Nih, warnanya juga bagus. Ini brandnya dari Cardinal Fame. Aku size celananya itu kalau yang tadi M, kalau yang ini aku yang L. Terus ini aku beli celana dalam dan bra gitu di Wakol. Ini gak usah aku tunjukin kali ya, kalian udah pada tahu juga ya. Modelnya kayak gitu-gitu aja. Aku suka yang kayak polos-polos doang. Terus aku ke sini. Ini nama tokonya. Sumpah aku tuh kalau beli baju sukanya tuh yang polos-polos. Ini kan baju putih nih. Ini aku beli baju putih lagi, guys. Tadah, nih. Tuh, bahannya tuh kayak gini. Terus tangannya tuh kayak gini. Tangannya tuh kayak gini, guys. Lucu banget juga ini warna putihnya, tapi dia ada motif dari The Executive. Ini size-nya L. Supaya ini tadi malam aku cobain dan kegedean. Seharusnya aku di M sih, cuma ya udah. Jadi 200.000 dari 300 kalau nggak salah. Terus aku beli baju kaos sale juga. Baju kaos tuh. Ini buat di rumah. Aku suka pakai baju putih. Ini harganya cuma 50.000 satu. Jadi lagi diskon tuh. Lucu banget. Terus ini gambar yang kedua. Tada. Tuh, Scorpio. Kalau kalian pikir aku Scorpio, aku lain, aku Cancer. Tapi bajunya kemarin yang Cancer nggak ada. Terus juga kalau yang bintang-bintang yang lain itu warnanya tuh nggak putih. Jadi aku pilih yang Scorpio aja. Tapi aku lain Scorpio. Lanjut ke baju dari sini. Oh, ini aku beli kaos. Tuh,
gitu. Dia tuh kayak lengan panjang, terus garis-garis, udah gitu doang. Lagi sale kemarin, harganya jadi 75.000 kalau nggak salah ini. Bahannya juga enak, adem gitu, kaos. Dan ini udah aku pakai kemarin. Next, aku beli ini, beli hoodie, lucu banget. Tadah, dia kayak ada tulisan love-nya di sini. Ini aku yang size-nya M. Terus dia ada kantungnya gitu di bagian depan. Tuh. Nyaman banget. Terus juga bahannya kalau H&M tuh ya bahan si hoodie-nya atau jaket itu pasti lembut banget. Dalamnya aku suka banget. Saya warna putih. Kebetulan ini juga kemarin lagi diskon gitu. Aku lupa deh berapa ya harganya ya. Kayaknya di bawah 200.000 deh. Terus kayak rame banget orang pada milih-milih ada warna hitam, ada warna macam-macam. Terus aku ya udah. Favorit aku warna putih, aku suka yang di H&M juga aku beli kayak ya celana training gitu kali ini, soalnya kayak ada karatnya gitu di bagian bawah, hitam, terus dia ada talinya gitu di bagian pinggangnya. Udah kayak gitu aja sih, hitam, karat bawah, dan ada tali. Ini harganya kemarin, ini aku udah copot sih. Aku tuh kalau beli baju suka banget langsung copot price tag-nya gitu loh, gak suka kayak ada yang gantung-gantung gitu pas dibawa pulang. Ini tuh 270 ribuan gitu harganya. Oke, udah baju-bajunya. Next ke random things sebelum ke DIY bahan-bahan gitu. Kita ke random dulu. Hal random yang aku beli kemarin adalah ini. Tada! Ini tuh adalah ukulele. Ini aku kemarin pas lagi jalan-jalan ke Gramet, aku tuh kan lagi cari-cari bahan-bahan DIY kayak kertas origami gitu-gitu. Terus aku ngelewatin yang bagian musik-musiknya gitu, kayak gitar dan alat-alat musik. Terus aku lihat ini dong. Tada! Ini adalah ukulele. Walaupun aku nggak bisa makainya, tapi aku suka. Aku kayaknya pengen belajar deh. Aku kayaknya pengen belajar nanti main ukulele, karena kayak lucu aja gitu, kecil, terus juga warnanya juga lucu. Dan pas aku cek kemarin harganya tuh gak terlalu mahal gitu, jadi kayak yaudah aku beli aja deh gitu. Random things lagi, ini bukan belinya di sini ya, cuma ini aku pakai paper bag-nya aja. Aku beli piring warna biru sama mangkuknya. Jadi kalau misalnya nanti kayak makan-makan gitu, konten makan-makan bisa estetik gitu, piringnya kayak senada sama mangkoknya. Pokoknya gitu deh, aku random banget. Ada masker Sensi Mask. Terus beli dalaman jilbab. Ini warna kaki sama warna hitam. Ini tuh kayak bukan, ini tuh kayak bukan yang rajut gitu, karena yang punya aku biasanya tuh yang rajut. Aku gak punya yang kayak gini, jadi suara Mika. Jadi aku beli yang kaosan kayak gini aja, ada dua. Terus aku beli ini, parfum Miniso yang Meeting You. Tuh, kecil, enak kayak dibawa kemana-mana gitu. Terus juga aku beli ini juga, L'Oreal Infallible Full Wear. Ini aku liatnya di kayak Kiara Leswara. Dia suka banget, kan dia kulitnya kayak kulit aku ya, kayak ada berjerawat gitu. Jadi dia pakai concealernya ini, terus aku cobain deh dan bagus, aku suka. Ini harganya 150.000. Terus aku beli ini juga, random aja, beli sponge dan holder. Tuh, jadi dia ada holdernya gitu, sponge-nya. Habis yang random thing, sekarang bagian part yang paling aku suka adalah yang DIY bahan-bahan. Ini aku taruh di paper bag ini, tapi belinya nggak di sini. Aku beli kayak random juga. Kayak ada di Strawberry, terus ada di Gramet juga, terus ada di kayak di toko-toko benang di pasar gitu. Jadi aku jadiin satu aja ya guys. Ini kertas origami yang pertama, ini harganya 11.000. Ini origami yang kedua, ini harganya 6.400, lucu banget. Terus aku beli ini, beli tali ini harganya 7.000. Tuh. Terus lanjut ke Strawberry, aku beli ini, kertas kado. Jadi kayak kalian yang nanya, kak beli kertas kadonya di mana yang lucu-lucu, yang estetik gitu. Aku belinya di Strawberry, harganya juga murah, cuma 2.000 aja. Motifnya tuh lucu-lucu, macem-macem gitu. Aku beli ada berbagai macam gitu loh. Jadi motif yang pertama adalah ini. Motif yang kedua. Motif yang ketiga. Ini kelinci gitu, lucu banget. Polkadot. Love.
lope-lope. Ini juga, oh my god, lucu banget yang ini. Tulisan-tulisan gitu, lucu. Ini yang unicorn gitu. Dan terakhir ada di kantong plastik ini. Pertama aku ada beli kain karung gitu, kain goni atau kain apa sih namanya nih? Tuh. Kata nggak tuh, ini kain-kain gitu. Jadi kayak nggak tahu sih, kayak aku punya bayangan pengen bikin DIY bahannya ini. Ini harganya 28.000 1 meternya. Terus juga aku beli renda. Ini rendanya harganya 4.000 1 meter. Ini aku beli kayak semeter-semeter doang gitu loh nih. Ada renda pompom warna kuning sama warnanya abu-abu. Ini pompomnya kayak bener-bener mini gitu, kecil-kecil. Tuh, terus aku beli ini. Ini 7.000 nih aku ingat semeternya. Renda-renda pearl gitu, mutiara. Ini aku beli kancing-kancing. Tuh. Kancingnya lucu banget. Ini tuh ada yang warna ungu, warna nude gitu, warna biru, kuning sama warna hijau. Ini 1 meter aku beli pita kuning kotak-kotak gitu. Pita yang kedua adalah pita polkadot hitam. Pita yang ketiga ini pita kotak-kotak warna ungu gitu, lucu banget. Ini kain pita juga, dia ungu kayak renda gitu, tapi dia pita, lucu banget kan. Nih, beli renda ini juga. Tuh, ini lucu banget. Warna biru. Warna birunya gini sama warna pink. Tuh. Lucu banget nih, tuh. Udah deh, itu dia. Ih, sumpah lucu-lucu banget. Aku suka kayak langsung semangat pengen bikin DIY lagi abis ini. Kayak mulai start lagi, kita bikin sebanyak-banyaknya video. So ya, sampai ketemu di next video aku. Jangan lupa kalian harus tetap sehat, stay safe di rumah aja kalau nggak perlu-perlu amat. Dan tetap pakai masker, hand sanitizer, dan juga rajin-rajin cuci tangan ya guys. Semoga kita semua sehat selalu dan corona ini segera hilang. Jadi aku bisa liburan, aku bisa nge-vlog lagi liburan. Udah kangen banget. So yeah, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel ini. And see you on my next video. Bye-bye!